bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu oleh karena engkau baik bagi kami. Engkau sudah menyertai, memberkati kami sampai saat ini. Saat ini kami akan merenungkan firmanmu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memperoleh berkat rohani. Dalam nama Yesus, amin. Renungan kita hari ini berjudul, Jauhi Kejahatan. Ayat inti Amsal 4, ayat 14 dan 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Dalam memilih teman, harus berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan orang yang kehidupannya tidak patut ditiru. Karena keintiman seperti itu akan menuntun mereka menjauh dari Allah, dari ibadah, dan kasih akan kebenaran. Sangatlah berbahaya bagimu untuk dekat dengan sahabat yang tidak memiliki pengalaman keagamaan. Pertimbangan untuk masa kekekalan haruslah diutamakan. Tidak ada yang lebih berbahaya kepada pikiran dan juga sangat kuat menghapus kesan yang serius serta pengaruh Roh Kudus selain persahabatan dengan mereka yang hidup tidak bijaksana dan sembrono, yang percakapannya bersifat duniawi dan sia-sia. Semakin menarik orang-orang ini dalam hal lain, semakin berbahaya pengaruh mereka sebagai teman, karena mereka melakukan kehidupan yang tidak beragama dengan begitu banyak atraksi yang menyenangkan. Seperti halnya Israel, orang-orang Kristen sering menyerah kepada pengaruh duniawi dan menyelaraskan diri kepada prinsip-prinsip dan adat kebiasaannya agar dapat memperoleh persahabatan dari orang-orang yang tidak bertuhan itu. Tetapi pada akhirnya akan didapati bahwa orang-orang yang mengaku sahabat ini adalah musuh yang paling berbahaya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tidak akan ada keselarasan antara umat Allah dengan dunia ini. Setan bekerja melalui orang-orang yang tidak bertuhan di bawah jubah persahabatan yang pura-pura untuk memperdayakan umat Allah ke dalam dosa, agar ia dapat memisahkan mereka dari dia, dan apabila pertahanan mereka sudah diangkat, barulah ia akan menuntun alat-alatnya itu supaya berpaling melawan mereka dan berusaha menghancurkan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang mengagungkan Engkau oleh karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada saat ini dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ini boleh melandasi iman kami hari ini. Kami boleh berpijak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dan kami melangkah pasti dengan iman, dengan satu jaminan bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami mau melakukan semua aktivitas kami, apapun itu Tuhan, hamba datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun umat-umat Tuhan agar semua yang akan mereka lakukan hari ini berhasil, oleh karena Tuhan selalu menyiapkan berkat-berkat yang indah bagi mereka. Bila mereka sedang bergumul, kuatkan iman mereka. Yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Yang lemah iman, terus kuat-kuatkan iman mereka dan yakinkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa, Engkau berkati juga semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau akan lindungi mereka dan jaga mereka. Hindarkan dari COVID-19, hindarkan dari segi penyakit, hindarkan dari malapetaka, bahkan mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Hari ini, berkat-berkat sorga yang kami peroleh, karena kami hanya mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.